hari ini saya berada di Big Tree di Kampung Limbahau. Pada hari ini ada satu acara yang akan dilaksanakan oleh Datuk Joel Adun daripada N27 yang akan menyampaikan sumbangan ikhlas. Sementara kita menunggu penerima bantuan yang lain, mari saya bawa kamu untuk melihat aktiviti bersantai mereka di belakang saya ini, yaitu bermain dart secara online. Jom. Oke. Hai, bersama dengan saya ialah Datuk Joel daripada Adun N27 yang akan menyampaikan sumbangan kepada warga emas, OKU dan yang beragama Islam. So, mari kita buat sedikit temu duga santai bersama Datuk. Oke. Datuk, hari ini sumbangan kepada warga negara warga OKU, warga emas dan juga yang beragama Islam. So, apakah sumbangan itu ya, Datuk? Oke, selamat datang hari ini. Sejak dari kemarin dulu lagi kita telah menghantarkan beberapa bungkusan kepada kita sebab bantuan kepada mereka yang memerlukan, terutama sekali warga emas, anak yatim dan juga orang-orang kurang upaya yang beragama Islam yang merayakan hari raya pada tahun ini. Kita hanya menyumbangkan kepada mereka yang memerlukan, bukan semualah, tapi hanya yang dipikirkan perlulah untuk bagi sumbangan, yang mana kita akan menyerahkan beberapa bahan makanan mentah seperti beras, mie, roti-roti, gula, tepung dan juga beras dan juga makanan ringan lah untuk diajarkan kepada semua mereka yang kita telah pun disenaraikan oleh adanya penduduk-penduduk itu sendiri lah setempat. Okay. Agak-agak ada berapa orang penerima pada hari ini, Datuk? Kita di kawasan Limbahau ini, walaupun kepadatan penduduk di Limbahau ini adalah yang beragama, bukan beragama, yang bukan merayakan desa kemat atau merayakan hari raya itu orang Muslim. Kita juga menghagikan kepada ada lebih kurang 50 orang lah untuk semua apa ini. Mereka-mereka yang malah, yang orang-orang itu yang beragama Kristen, yang telah pun Islam, dan orang yang telah orang malah lah, orang-orang kita akan ajarkan bantuan makanan. Oke, terima kasih Datu. Yang terakhir sekali, selalu ada Datuk ada mempunyai apa-apa ucapan kepada yang merayakan hari raya pada tahun ini? Oke, bagi saya dan juga diri saya dan keluarga dan juga seluruh pimpinan tapi warisan di Limbahau ini mengucapkan selamat hari raya kepada saudara-saudara yang merayakannya dan kepada semua kawan-kawan ataupun penduduk-penduduk yang berasal bukan saja di Limbahau tetapi di Tanjung Pinang dan Kepar ini. Selamat hari raya dan sama-samalah kita jaga sama jaga di dalam kita menghadapi pandemik COVID ini. Kita jaga diri kita, jaga keluarga, jaga kita punya apa ini kesehatan. Ini adalah pesanan daripada kerjaan ataupun daripada Kementerian Kesehatan bahwa kesehatan sangat penting untuk diri kita dan kepada keluarga yang balik kampung, yang tidak balik kampung, sama-samalah kita menghadapi ini semua di dalam suasana baru secara pandemik COVID. Makasih Datuk. Okay, demikianlah ucapan ringkas daripada Datuk Joel yang akan menyampaikan sumbangan sebentar lagi. Jom kita tengok apakah sumbangan itu, okay? Mengumumkan ketibaan Ketua Kampung. Oke. Jangan. Halo, saya sekarang di apa namanya? Big Tree Cafe bersama Joel. Ada. Dapat kita kok.
Saya menerima bantuan. Kepak jalan sudah saya? Sudah balik sudah? Oh, thank you. Oke, terima kasih. Thank you. Nanti, thank you Datuk. Oke, kita sudah sampai rumah. Ini adalah hasilnya. Hasil dari persumbangan yang tadi.